Film The Channel 2019 adalah jenis film drama thriller dari sutradara. Aduh, saya bingung ini ngomongnya ya. Ya itulah pokoknya lah. Di bawah ini adalah sinopsisnya. Film ini menceritakan suatu kejadian yang tidak akan pernah terlupakan bahkan sampai usia lanjut. Bermula dari suatu bus terlihat sekelompok orang. Mereka adalah keluarga remaja dan turis yang sedang dalam perjalanan pulang dari merayakan Natal di hari itu. Tetapi kecelakaan yang melibatkan truk itu telah menjebak mereka dalam sebuah terowongan gelap yang dingin, sedingin es di pegunungan Norwegia. Hal ini dikarenakan di luar sana, badai salju sedang mengamuk. Ini memaksa sekelompok orang untuk berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Keadaan semakin memburuk ketika truk tiba-tiba terbakar.